Tingkah aneh cewek kalau lagi suka sama cowok. Guys, cewek tuh selalu aja punya ekspresi tersendiri untuk ngungkapin rasa sukanya terhadap cowok yang dia suka. Bahkan gak jarang ditunjukkan dengan hal-hal ataupun perilaku yang aneh. Apa aja tuh? Makanya simak sampai habis. Yang pertama, dia bakalan grogi abis sewaktu dia ketemu sama kamu. Biasanya ini bakal kejadian ketika seorang cewek suka sama kamu. Tiba-tiba aja dia akan terlihat grogi maupun canggung sewaktu harus berhadapan sama kamu. Janggal gak sih? Orang gak ada apa-apa, tapi dia kayak salah tingkah sendiri gitu deh. Kenapa cewek kalau lagi suka sama cowok bisa bertingkah ataupun bersikap aneh kayak gitu? Jawabannya adalah karena dia belum dapat mengatasi perasaannya yang meledak-ledak saat berhadapan maupun berdekatan dengan orang yang dia suka. Jadinya ya gitu deh, deg-degan, salah tingkah, pokoknya nano-nano. Dan yang kedua, kamu mulai terkenal di lingkungan si cewek. Guys, cewek itu adalah makhluk yang suka berbagi perasaan dan keluh kesahnya sama teman-temannya maupun orang-orang terdekatnya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba aja kamu mulai terkenal di lingkungan si cewek, kayak misalkan deh teman-temannya dia tuh mulai jahil ngegodain kamu sama dia, manggil-manggil kamu padahal kamu nggak begitu kenal sama orang itu, ngecie-ciein kamu sama si doi lah ataupun ngekode-kodein kalian, maka ini adalah tanda bahwa si cewek suka sama kamu secara diam-diam dan dia udah menceritakan perasaannya tersebut kepada seluruh teman-temannya. Istilahnya kamu itu udah dicurhatin ke teman-temannya lah. Gak heran kalau kamu mulai terkenal di lingkungannya. Dan yang ketiga, dia sering ngeledekin kamu. Terkadang sebuah ledekan itu bukan berarti dia benci sama kamu. Justru hal yang sering terjadi adalah makna yang ada di dalam ledekan tersebut. Sering ngeledek gak taunya suka, sering ngeledek gak taunya naksir. Dia ngelakuin itu karena pengen menarik perhatian kamu. Maklumlah ya, lagi haus perhatian. Dan yang selanjutnya, dia sering senyum-senyum sama kamu. Tanda paling umum nih, cewek yang lagi suka sama kamu akan jadi lebih sering tersenyum ketika dia ngeliat kamu. Pokoknya auranya tuh kelihatan kayak aura-aura orang yang lagi jatuh cinta, gimana sih, kalian pasti tahu kan? So yeah, jangan kaget ya guys kalau tiba-tiba ada cewek yang jadi suka banget senyum sama kamu. Dan yang terakhir, dia ngehubungin kamu tanpa ada tujuan sama sekali. Buat kamu yang sering banget ngerasa dihubungin sama seorang cewek, meskipun keperluan dan tujuannya tuh gak penting-penting amat, nah, bisa jadi ini adalah salah satu trik dari dia buat ngedeketin kamu. Jadi bukan cuma cowok doang yang selalu punya banyak cara dalam mendekati cewek yang dia suka, tapi cewek juga loh. Nah, memang janggal ya melihat perubahan perilaku cewek yang sangat mendadak, apalagi karena dilatar belakangi oleh cinta. Kalau salah satu poin ada yang lagi kamu rasain, cie-cie, ada kemungkinan si doi suka sama kamu tuh. Ketemu lagi di video selanjutnya.